Ren, mau ngapain, Ren? Mau main. Emang bisa ntar jatuh lo, Ren, kayak Rio lo, Ren. Lah, Ren, kok bisa? Udah latihan ya? Enggak, baru pertama naik ginian. Bohong, kok jago? Iya, baru pertama bisa kan? Kok jatuh? Lagi-lagi, videoin, videoin, ayo. Yo, ini lihat Iren lagi naik skateboard, yo. Oh, Rio, sebentar. Bentar, Ren, ada telepon, ada telepon. Hah? Ya ini lagi bagus nih, yuk. Ada telepon. Siapa? Siapa? Mari, Ren. Hah? Yaudah, angkat. Yaudah, harus diangkat nih. Halo, Mbak. Halo, Mbak Karin. Hah? Gimana sih? Iya. Iren. Rio mana? Dia salah gitu. Ah! Maaf. Halo, Mbak Karin. Lo siapa sih tadi? Iya, lo lagi sama Iren. Iren? Ah, bukan. Itu Irene, bukan Iren. Beb. Magi, kok ada di sini? Mau beli buku? Magi, ngapain? Iya, gue juga abis cari buku. Lo ikut gue aja, yuk. Kemana, Mbak? Ke rumah gue, ayo. Ini loh, suami gue tuh lagi meeting di luar kan, jadi gue sendirian. Udah lah, main aja ke rumah gue. Gue mau coba resep makanan baru. Lo tuh beruntung banget, orang pertama yang nyobain makanan gue. Mau masak ya, Mbak? Baby, beli. Ayo, masuk. Aduh. Dan pegang. Sakit ya? Sakit banget, Ren. Gimana ya? Nih. Udah nyampe lagi. Bentar ya, Ren. Masih sakit. Sekitar 5 detik lagi. Dah, yuk. Dah. Yaudah, yuk. Mana helm buat Iren, mana? Itu, Ren. Ambil, Ren. Aduh, susah banget nyetirnya pakai tangan. Yuk. Bisa nggak? Coba, yuk. Rio. Rio, mundur deh. Biar Iren aja sini. Apaan? Udah, Rio mundur aja. Biar Iren aja yang bawa. Udah, cepet. Turun. Nah. Sabar. Awas tangannya. Ya, udah, yuk. Rio duduknya gitu? Iya, soal sakit tangannya. Oh, iya. Yuk, Ren. Makasih ya, Ren. Iya. Tadi dulu. Rio, ya. Ini nyalainnya gimana? Jadi Iren putar kuncinya. Tadi kan udah Rio putar, berarti ini tinggal pencet, Ren. Pencet apa? Yang buat nyalain, Ren. Pencet aja. Ya udah tahu salah kok, makanya yuk. Udah, Rio nyetir aja. Mundur! Mundur, Ren. Belum nyala, gak usah digas. Yaudah, Rio aja deh. Ini gimana, tak? Maaf. Menurut gue Mas Dewa emang ada benernya juga sih. Kita tuh harusnya punya kehidupan di luar kantor, di luar kerjaan. Kayak misalnya kayak weekend gini nih, ya harusnya sih kita gak mikirin kerjaan. Dan lo tau gak sih tadi Mbak Karin nelfon gue. Jadi dia minta brainstorming tiba-tiba itu besok dia maunya. Ya gue sih bukan gak mau, sumpah maksud gue tuh bukan gue gak mau dan gue bisa aja kalau mau brainstorming besok ya gue bisa aja sebenarnya. Tapi kenapa gak ngomong dari kemarin? Kan anak-anak juga bisa gak punya rencana lain gitu untuk weekend ini, iya gak sih? Lo dengerin gue gak sih ngomong-ngomong? Iya mas, mbak, iya denger lah, masa gak denger? Lo lagi WhatsApp sama siapa sih? Ini nggak WhatsAppan kok, ini lagi main games nih. Main games kok malu-malu kayak gitu, senyum sendiri, aneh juga ya lo, games apaan tuh kayak gitu? Ini gamesnya emang bikin senyum sendiri gitu kok, Mbak. Main deh coba yang ini.
nih. Nah, keren. Iren ke toilet dulu ya. Sekarang ganti baju. Oh, ya udah. Rio tunggu sini. Ya. Oh, oke. Jangan kemana-mana. Ya. Tunggu sini ya. Ya. Hai, Mbak. Ya elah, lobet lagi. Aduh. Mbak, kalau mau ngecas di mana ya? Mbak, kalau mau ngecas di mana ya? Mbak, kalau mau numpang ngecas di mana ya? Nah, itu dia. Keren! Lah, kok kayak ngebakarin ya? Rio? Ya Ren? Kok kayak Rio ya? Toiletnya di mana? Sekarang Rio yang mau pipis. Oh, itu. Sini. Jadi ini kan kanan. Terus lurus aja, okay. Nanti mentok sebelah kiri. Oke. Okay. Di tempat sebelah kiri Rio, situ. Sebentar ya. Ya, ya. Nitip HP Rio bentar. Oh, ya. Serius banget mbaknya. Eh, siapa nih? Oh, baby. Ya, halo, baby. Mbak Iren, ke rumah Mbak Gista yuk. Ya, baby, Iren gak bisa. Iren mau latihan salsa. Oh, atau enggak ntar Iren nyusul deh sama Rio, ya? Ya udah deh, ditungguin ya. Nanti kabarin kalau mau nyusul. Oke, dadah. Dah. Gimana, Beb? Katanya Mbak Iren gak bisa, Mbak. Lagi latihan salsa sama Rio. Hmm? Emang Rio suka salsa? Kayaknya suka. Masa sih? Karena temenan sama Mbak Iren dia suka salsa kali ya dia. Itu juga ya, ternyata kok suka salsa. Ayo. Sakit, masih? Masih nih. HP bentar. Oh iya. Mbak Karin. Rio, ada Mbak Karin? Bukan, mirip doang. Tadi gue juga mikirnya kayak gitu. Mbak Karin tuh gak mungkin punya kehidupan luar. Produser gue tuh pikirnya cuma kerja. Mana mungkin di sini? Seperti ini. Ngapain? Kalau salah orang, malu loh. Yuk, cabut aja. Dari apa sih? Menelepon siapa? Mbak Karin. Mau ngapain? Mau nanya, beneran gak sih Mbak Karin gak punya kehidupan luar? Kayak yang Rio bilang tadi, cuma sibuk kerja, ya kan? Coba telepon. Janganlah. Lihat, ayo. Iya, bentar aja. Penasaran. Ya, jatuh.